Oke guys, jadi hari ini dikarenakan besok malam minggu, jadi berangkat kita hari Sabtu, berangkat lebih awal dari teman-teman menuju 0 km dan lebih tepatnya juga menuju perbatasan Indonesia Papua Nugini. Sorry nggak video pas pertama berangkatnya. Jadi kita ini udah di jalan, udah masuk hampir area Wasu, udah di jalan Trans Papua, udah di jalan raya Trans Papua menuju perbatasan Indonesia Papua Nugini. Ya ikuti terus pokoknya keseruannya. Dan ini dia teman saya, ditemani sama orang Purwodadi, namanya Nder, Wahyu Nder, jangan lupa ya follow juga ini IG-nya Wahyu Nder dan Purwodadi. Jadi kita tadi berangkat dari mana? Dari Kelapa Lima, dari Kota Merauke itu sekitar jam 2 siang. Kurang lebih nyampe sana 2 jam perjalanan menuju perbatasan Papua Nugini. Dan ini dia udah mau masuk, selamat datang ke Kota Merauke. Kalau dari sini berarti selamat tinggal Kota Merauke, karena kita keluar. Nah ini dia tunggunya keluar dari Kota Merauke. Nah ini udah masuk pasukan banyak jalan jarak rumah, asli. Dan menurut saya sangat indah sih Papua ini memang. Pelur, berhenti dulu dikit lur, dikarenakan si Jengki meledak-meledak mesin panasan. Berhenti dulu ya, istirahat. Masih di hutan-hutan. No. Oh, si celeh. Oke, kita lanjut lagi berjalan setelah barusan ngademin mesin, ngedingin mesin. Sekarang kita lanjut jalan lagi. Ini masih setengah perjalanan dan alhamdulillah hari ini cuacanya mendukung, cuacanya sangat cerah sekali. Dikarenakan sekarang lagi musim-musim cuaca agak menentu di sini, lur. Jadi cuaca kadang panas, kadang hujan di sini tuh. Kadang misalnya jam 10 panas, jam 11-nya udah hujan, tapi alhamdulillah ini cuaca mendukung dan saya pun semakin semangat. Iya, dan saya pun makin semangat tadi. Jadi ini udah hampir setengah perjalanan ya, udah lewati Taman Nasional Wasur, udah lur menuju perbatasan juga. PNJ lur. Dan ini udah mau masuk kawasan PNJ, dan itu dia apa? Kota tunggu 0 km dari sebelah sana. Tadi habis dari sana, maaf tadi enggak video di daerah 0 km. Dan ini dia, jadi kita belum ada peresmian dari Bapak Presiden Jokowi, jadi kita lewat pinggir ini, lewat jalan tanah, jalan setapak juga menuju perbatasan Indonesia Papua Nugini. Dan katanya susah juga mau masuk sini sekarang-sekarang soalnya lagi musim-musim corona gini, katanya masih ditutup juga. Tapi kita coba masuk kan, siapa tahu bisa. Tapi tadi udah izin sih sama tentara Indonesia yang juga di perbatasan. Nah ini juga, nah itu masih Indonesia yang motor itu. Dan jalannya bagus, tapi ini kalau musim hujan jalannya hancur lur. Alhamdulillah cuaca mendukung dan saya pun masih diberi kesehatan juga untuk bisa injak di sini. Ini yang ketiga kalinya dari Kota Merauke, yang pertama sama teman-teman, yang kedua sama orang Lamongan, dan ini dia saya bawa motor lagi sendiri. Nah ini dia udah masuk Papua Nugini.